Dari sini, dari 2, 3, dari kolom ketiga senar 5, yang kelingking ini senar 3, ya bunyinya kayak gini. Nah, kan ada bunyinya kayak gitu ya. Nah, biar agak jelas nih, senar 5 ini senar 3 ke senar 3 di kolom 2, terus pencet senar 5 di kolom 1 sama di kolom 3, bunyinya kayak gini. Nah, ini apa, di kayak gini. Nah, ini yang ini dulu nih, senar 5. Senar 5, senar 3, apa kan? Nah, kayak gitu. Ding teng ding 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 ding. Nah, yang keduanya kayak gitu. Ini di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kolom 8. Di senar nomor 5 sama nomor 3 juga. Sini cuma dua sih. Nah, kayak gitu. Nah, kan kayak gitu ya, pakai ini guys. Jadi senarnya ditahan kayak gini. Enggak ada lipatan lah. Iya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, senar 5. Kayak gini guys. Ke senar 4. Ke senar 6, kolom 4. Terus turun ke bawah di senar 5. Turun lagi ke senar 4. Terus turun lagi ke senar 3 di kolom 3. Nah,
Kalau seperti kayak gini. Terus yang kayak gini. Di senar 2 diseret aja. Terus yang kayak gini. Pakai ini bisa, bisa semuanya sih. Ya harmonik namanya. Cuma ditempel doang sih. Terus bunyi yang kayak gini nih. Nah, dia lagi masuk ke tong dia. Oke guys, mungkin itu aja dari saya. Dipelajari aja pelan-pelan supaya bisa. Oke guys, terima kasih ya yang udah mampir ke sini. Terus nonton sampai akhir video. Walaupun agak ribet-ribet, maklumlah saya lagi saya juga lagi belajar, masih pemula. Cuman ingin apa namanya? Berbagi, supaya dengan berbagi itu bisa bermanfaat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, like, komen kalau bisa. See you.